mobil baru. Kira-kira dari mana dia dapat mobilnya ya? Aku rasa nyolong deh. Nyolong? Ah, enggak lah. Supono tuh orangnya baik. Tapi kan dia beli mobil, kenapa enggak lewat kita gitu loh? Iya juga ya. Enggak, sekarang kayak gini aja. Kita samperin aja dia. Kenapa dia beli mobil kok enggak sama kita ya kan? Padahal kita calo mobil kita. Nih, kita kesana aja. Tanya aja. Oke, yuk. Bang, palamu peyang. Ada apa bang? Datang marah. Kamu kawan baik, udah jadi tetangga, nggak menghargai saya kamu ya. Waduh, salah saya apa bang? Main kau nggak ingat sama Bang Bono ya? Ini Bang Boneng. Bang saya Boneng tahu. Ini. Kamu dapat mobil dari mana? Tulung Agung bang. Harganya berapa? 185. Ini nih. Yang jadi permusuhan sama kita nih. Kawan udah akrab, udah baik, tapi beli mobil sama orang. Lah gimana loh bang? Kawan saya kan ngabarin, suruh beli mobilnya. Dan harganya cocok, mobilnya juga cocok. Iya kamu kan nggak menghargai kawan kamu. Kamu kan tahu kalau saya calo juga di sini. Kamu ini gimana lah? Udah lah bang, saya mohon maaf. Lain kali kalau beli lagi saya lewat abang lah. Nggak bisa. Ini kamu kan udah beli mobil. Sekarang saya minta 10% dari harga mobil ini. Waduh, mana bisa kayak gitu bang? Saya kan beli sendiri bang. Gak bisa, itu gak sudah. Abang, itu sudah peraturan calo di sini. Kamu nih gimana kamu nih? Ya kecuali saya belinya lewat. Ajar, bang, tak. Boleh lah. Ini saya beli sendiri bang. Nah, keluarkan duitnya 10%. Gitu. Salah sendiri kamu nggak beli sama saya. Kamu gitu, saya juga punya kawan baik bang. Apa saya nggak kawan baik dari kamu? Cepat 10%. Nggak ada duitnya. Ah udah sini. Woi tetangga kamu sebelah ini beli mobil Grand Max kemarin sama kami. Potong 10%. 10% dari harga mobil. Kamu ini. Ini sama abang saya kan nggak. Kau memang bangsat loh. Ampun. Udah lah kamu, jadi orang itu seperti itu. Kita nggak akan dapat. Kalau sudah rezeki, nggak ada yang menghalangi. Kita pulang, Bang.